Kemarin saya ke Gramedia dan menemukan dua produk ini. Memang produk lama, tapi saya baru sempat beli. Ini adalah asli dari DC Comics, produksi MCO. Kita lihat isinya seperti apa ya. Oke, ini adalah DC Comics Classic Superman 3.75 inch action figure. 5 points of articulation. Superman. Produksi MCO. Pilihannya ada Classic Superman, kemudian ada New 52 Superman sama Bizarro ya. Kita buka yuk. Ada 5 artikulasi kepalanya, 1 tangannya, 2 3 dan 4 5. Scope-nya sih bagus ya, cuman mungkin pengecatannya kurang rapi. Jadi waktu saya dipilih-pilih juga ada yang bagus, ada juga yang jelek. Jadi kita harus pintar-pintar untuk memilih cat yang rapihnya. Bagian belakangnya nggak dicat merah. Tapi tidak apa-apa. Untuk ukuran mainan anak-anak ini sudah sangat bagus. Dan apalagi ini license dari DC Comics sendiri. Dan yang tentunya sesuai dengan harganya, yang hanya Rp29.900. Kalau yang Batman itu pilihannya ada Classic Batman, kemudian ada New 52 Batman dan Bizarro ya. Kapan-kapan saya akan beli semuanya. Untuk koleksi ini macamnya bisa dikoleksi ini. Jadi bareng dengan Batman ini ada 6 untuk koleksi. Saya sih menunggu mungkin yang lainnya juga akan keluar selain Batman dan Superman. Saya pernah baca bahwa ternyata produk ini didesain oleh Cipta Croft ya. Nah itu Cipta Croft-nya ya. Mungkin yang tahu Cipta Croft itu adalah foundernya Good Guys Never Win, perusahaan mainan yang suka bikin yang kayak gini nih. Figur-figur action figur yang nyeleneh-nyeleneh itu. Yang Batman ini nggak saya buka dan saya kasih buat subscriber channel ini ya. Cukup komen di bawah dan nanti saya pilih siapa yang bisa mendapatkan Batman.